Maret 2018, pemasangan APK paslon wali kota dan wakil wali kota Jambi dirampungkan. Pemasangan dilakukan di 5 titik, yaitu Simpang Tanjung Lumut, Simpang Kantor Camat Kota Baru, Simpang Mayang, Simpang Rimbo, dan Simpang Polsek Danau Teluk. Pemasangan APK juga dibantu teman-teman PPK Divisi Logistik untuk mengawal proses pemasangan baliho dan umbul-umbul. Dalam hal ini, APK atau alat peraga kampanye boleh diperbanyak 150% dari yang disediakan oleh pihak KPU dan pada tempat-tempat yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mengenai alat peraga kampanye, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tidak diperkenankan untuk membuat alat peraga kampanye selain dari yang telah disepakati dan jumlahnya sudah ditentukan. Oh, jadi alat peraga kampanye kan ada 3 jenis. Pertama baliho, yang kedua umbul-umbul dan spanduk. Baliho itu ada 5 buah per pasangan calon, kemudian umbul-umbul itu 20 umbul-umbul per pasangan calon per kecamatan, spanduk itu ada 2 spanduk per kelurahan per pasangan calon. Nah, untuk dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata.